gua di kade. Kencang le deh. Ya. Lah kencang le teh Mas. Iya. Nyep botong tu itu ndak deh. Di gua kade itu. Kau dah sampe kau Mas. Di gua tu. Ha. Kau sampe dah dalam. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari Selasa ya, tepatnya di tikungan, masih di tikungan Sitinjau Lawi, terjadi laka, yaitu laka truk molen yang diduga Mas mengalami remblong di tikungan ini dan menabrak satu unit sepeda motor yang berpenumpang 2 orang. Jadi 1 orang dikabarkan dengan luka serius. Lapor ni lapik je. Ini 2 kan? Hah? Ini berdua kaki polisi. Yang cewek apa? Cewek lain terduduk dah. Lain saja. Terbang mana petang? Tinggi ya? Ya. Iyo ya. Kau gigi sedia? Tundang ya? Gigi cowok tu? Iyo ya lah. Gigi kau lah. Wah, petang. Iyo dari Pangkalan lah. Iyo. Dari Graham. Iyo ya lah. Petang. Tapi yang kena gantung badannya kena gini. Kau kau petang di bawah. Parah nanti yang cowok itu hancur. Parah. Jester lah saya bisa arahkan hancur.
di tikungan itu. Dua kali itu. Dua kali, Pak. Di mana sepuluh, Pak? Iya. Yang tergiling itu, yang mana enggak? Iya, tergiling lah, banyak lah. Tidak tahu, kita lah. Badan merah, tinggi, badan merah. Badan merah juga lagi, iya. Meninggal itu. Badan merah, iya. Iya. Dua-duanya tu ada di kadeh tu. Kencang lah dia. Ya, kencang lah tu mas. Ya. Nyebotong tu itu tak ada. Di muka kadeh tu. Kau dah sampai kau macam. Di kuat tu. Kau sampai dah. Dah lama sudah tu macam tu kan. Itu bulan tadi memang tak masih. Ya. Oh, di muka kadeh ni nyebotong lah dia. Iya. Sama-sama ada kawan. Iya, sama-sama lihat foto yang dari atas atau barek itu mas. Langsungnya betul. Nanti awak magat tikungan kau tadi. Oh, tikungan kau dah dapat. Iya. Jadi sikul kan. Tahan. Thank you.